Kembali menuruni lantai 3 menuju lantai 2. Cukup tinggi juga ini. Tidak ada eskalator. Tapi mungkin ada juga nih nanti akan ada. Selamat siang, selamat sore. Oh iya, ini untuk apa ini namanya liftnya ya. Ini calon liftnya nih. Itu di samping itu ada jalur LRT, namun juga belum diaktifkan. Oke, sudah di lantai 2 ini, dan kembali lagi ke lantai 1. Nah, ini LRT yang ada di sana. Belum beroperasional. Ini terintegrasi antara jalur LRT dengan stasiun Kereta Cepat Jakarta. Nah, disinilah jalan yang menghubungkannya untuk kedepannya. Sangat berdekatan sekali, dan memang ini dibuat memang supaya terintegrasi. Dari penumpang dari kereta cepat bisa dilanjutkan ke LRT atau sebaliknya. Kita lihat rangka yang dari luar, dari stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di Halim ini. Pilar-pilar yang cukup kokoh, sangat kokoh sekali, bukan cukup lagi nih, dan besar-besar sekali.
Ini yang sebelah kanan, ini LRT-nya. Semoga Indonesia semakin maju dengan pembangunan infrastruktur yang memang diperlukan untuk memperlancar perekonomian. Ini yang sebelah barat, kita lihat dari sini. Jadi dari lantai 3 yang berada di atas sana, ini sudah berada di lantai 2. Masih pengerjaan terus. Ya, inilah jalan yang akan digunakan nanti untuk integrasi antara LRT dengan kereta cepat yang ada di Halim. Dua stasiun yang saling berdekatan dan sangat bermanfaat sekali. Ya, sekian dulu informasi keberadaan terintegrasinya stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang di Halim dengan stasiun LRT. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, sukses selalu.